Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita lanjutkan kajian subuh kita. Seperti biasa kita membaca atau mengkaji kitab Tafsir Jalalain yang diberi penjelasan oleh Tafsir Sawi. Hari ini kita masuk ke surah Al-Baqarah ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absharihim ghisawah wa lahum 'adzabun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja atas mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati, mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka ada tutup penutup, dan bagi mereka azab yang pedih, dan mereka mendapatkan azab yang pedih atau azab yang besar. Bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sering kita jumpai Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebutkan sesuatu secara berpasang-pasangan. Artinya setelah Allah menyebutkan tentang neraka, Allah akan menyebutkan tentang surga. Ketika Allah menyebutkan tentang zakat misalnya, Allah juga akan menyebut tentang riba. Di sini sebelumnya Allah menyebutkan tentang orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Setelah selesai Allah menyebutkan tentang orang yang bertakwa,
Lalu Allah menyebut tentang orang-orang kafir, kebalikan dari orang yang bertakwa. Jadi di awal sebelumnya Allah jelaskan bahwa yang mendapat petunjuk dari Al-Quran itu adalah orang yang bertakwa. Hanya calon orang yang bertakwa yang bisa mendapatkan manfaat, yaitu petunjuk dari Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang kafir, walaupun Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka tidak akan menerima hidayah. Sama saja. Jadi kita bahas dulu yang pertama tentang kata kafir. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir Bapak Ibu secara bahasa berarti, secara harfiah atau secara bahasa, kafir artinya adalah tertutup. Berasal dari kata kafara, menutup. Setengah babu. Namun setengah-setengah babu. Kafir dan iman itu bagaikan hitam dan putih. Kalau tidak hitam putih ya. Kalau tidak iman kafir, kalau tidak kafir iman. Nah, namun separuh. Separuh kama iman, separuh kate. Tepusik kate iman. Nanti kita bahas ya. Dengar bu ya. Nanti kita bahas. Kita bahas dulu dari segi bahasa kafir. Di kafir itu kalau bagi orang yang beriman, kata kafir itu sangat kasar. Ya enggak? Kalau aduh kan disampai kapi bahasa wanda, kapi bajatu mahnya. Pangih enggak? Bukan hanya orang yang beriman, orang non muslim pun disebut kafir sakiloti. Jadi kalau kita kaji secara bahasa, sebenarnya kata kafir itu biasa-biasa. Tidak lo buwana apanya lo maknanya, tertutup. Makanya itu di menjadi bahasa Inggris cover, tulisannya cover. Pernah kita nampak enggak? C O V E R. Cover tulisannya, bahasa bacaannya cover. Nah, cover itu artinya apa? Penutup. Kok cover? Cover kitab apa? Ah, cover buku ya. Kok cover kok yang paling luar? Cover. Dan juga dalam Al-Quran ada disebutkan bahwa orang yang bertanam itu, yang berkebun itu disebut kufar. Kufar di situ artinya bukan kafir secara keimanan, tetapi orang yang bertanam itu seperti yang bertanam jagung, kita lihat nah, menugan jagung. Nah, ditugani jagung itu dimasukannya dimasukannya biji jagung itu ke dalam, kemudian ditutup dengan tanah. Itu sebut dengan kafir, orang yang menutupi, menimbun. Dari situ jualah dasarnya kata kafur. Kapur. Kapur barus. Ibu, lihat itu kapur barus? Kapur barus.
Bami kudu sabi kafur, sebab kafur barus itu dari mana dasarnya? Asalnya di mana? Tahu Ibu, di mana asalnya kafur barus itu? Di tengah batang kayu itu, di dalam. Nah, jadi kafur itu, kafur barus aja, kafur yang berasal dari barus. Di mana tuh barus? Barus itu di daerah Sumatera Utara. Nah, Siboga perbatasan dengan Aceh. Jadi barus itu dulu terkenal di abad Kalimobaleh itu sudah terkenal karena produknya atau produknya adalah kapur tadi, kapur barus. Nah, keluar dari diambil dari dalam batang kayu. Bama kuada mau kafur karenanya ditutupi di dalam latar. Ini kan itu disebut dengan kapur barus. Kapur yang berasal dari barus. Karena itu dulu kapur barus itu diekspor ke seluruh dunia. Karena itu barus dulu terkenal sebagai salah satu kota pelabuhan yang dikenal di dunia. Abad ke-15 Masehi. Orang Arab menyebut barus itu dengan Fansur. Itu maka disebut orang-orang ulama dari barus itu menyebut namanya Fansuri. Hamzah Fansuri, Hamzah orang Fansur. Termasuk Syekh Abdul Rauf juga menyebut namanya dengan Syekh Abdul Rauf, Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi. Itu yang Allah kita beberapa orang telah memiliki bukunya, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Di Fansur adalah sebutan orang Arab untuk barus. Nah, jadi itulah asal kata dari kafir itu. Artinya tertutup. Lalu apa hubungannya dengan masalah keimanan? Kenapa orang yang tidak beriman disebut kafir? Karena orang kafir tersebut menutup hatinya dari menerima kebenaran. Pintu hatinya tertutup. Jadi kalau orang kafir artinya apa? Orang yang hatinya tertutup dari menerima kebenaran. Bapak Ibu jemaah sekalian, dari kata kafir itu yang berarti seseorang itu menutup pintu hati dari menerima kebenaran, dapat kita fahami bahwa sesungguhnya manusia itu secara fitrah bisa mengetahui kebenaran. Setiap manusia itu dalam hatinya yang paling dalam, hati nurani itu pasti ada potensi untuk mengetahui kebenaran. Pasti ada potensi untuk mengakui keberadaan Tuhan. Apa sebab? Karena dulu di alam arwah seluruh ruh itu sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di sebelum ruh kita, sebelum jasad kita ada di alam arwah itu, seluruh manusia sudah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi benih keimanan tadilah pasti ada bagi setiap manusia. Tetapi bagi setengah manusia, sebagian manusia, benih tadi itu ditutupnya. Kepercayaan tadi ditutup. Nah, itu maka disebut orang itu orang yang kafir. Jadi secara istilah
Kafir artinya adalah orang yang menutup hatinya, menutup pintu hatinya dari menerima kebenaran. Walaupun kebenaran itu sudah terhampar luas di alam semesta, walaupun tanda-tanda kebesaran Allah itu bisa kita saksikan di seluruh penjuru alam semesta, tapi bagi orang kafir, mereka tidak mau tahu. Mereka telah menutup pintu hati mereka dari menerima kebenaran. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Lalu kita bahas apa penyebab dari kekafiran. Tapi sebelum kita bahas penyebabnya, kita jelaskan dulu macam-macam atau jenis-jenis dari kekafiran. Yang pertama adalah kafir dalam masalah keimanan. Nah, ini yang dibahas dalam ayat ini, innallazina kafaru, orang yang membantah, orang yang menyangkal tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun hati keteknya mengakui Tuhan itu ada, tetapi secara zahirnya nyundak mengakui ada Tuhan. Kok iya ada Tuhan manyo ena. Manyo nampak lo. Di mana Tuhan tuh? Itu contoh dari orang yang menyangkal keberadaan Tuhan. Kemudian yang kedua, kafir yang disebut dengan kufur nikmat. Kufur nikmat artinya adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa iz qala rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu syukuri nikmatku, maka akan aku tambah. Tetapi jika kamu kufuri, maka ingat azabku sangat sangat pedih. Jadi kufur nikmat itu lawan dari mensyukuri nikmat. Orang yang tidak mensyukuri nikmat itu disebut dengan kufur nikmat. Jadi yang berbahaya adalah kufur, kafir dalam masalah keimanan. Kalau kufur nikmat itu masih orangnya disebut beriman, tetapi hanya kurang sempurna karena tidak mensyukuri nikmat Allah. Kalau kafir dalam masalah keimanan itu artinya sudah keluar dari komunitas umat Islam, tidak dihitung oleh sebagai bagian dari orang yang beriman, kaum mukminin, kaum muslimin, dan iko yang sangat kita takutkan, na'udzubillahi min zalik. Jadi kafir dalam masalah keimanan itu pun banyak baginya. Ado yang batu-batu yang benar-benar tidak mengakui adanya Tuhan, itu disebut dengan ateis. A artinya tidak, teis Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan, itu disebut dengan ateis, ateisme atau ateism.
Kemudian ada orang yang mengakui adanya Tuhan tetapi tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tergolong kepada ke dalam orang kafir. Coba kita cek dalam surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan kaum musyrik. Jadi ahli kitab Yahudi dan Nasara yang tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kafir. Di iman itu tidak hanya cukup percaya dengan adanya Tuhan. Ada manusia seperti itu zaman sekarang, ada di barat manusia orang yang percaya adanya Tuhan tapi tidak beragama. Saya percaya ada Tuhan tetapi saya tidak mau terikat dengan satu agama. Atau setelah Nabi Muhammad itu diutus dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasara, mereka tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad walaupun mereka itu percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetap disebut sebagai orang kafir. Kemudian juga termasuk ke dalam golongan orang kafir orang-orang yang telah beriman tetapi kemudian melecehkan atau meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan kesucian agama. Apa contohnya tuh? Dipijaknya Al-Quran. Si orang yang beriman, si orang muslim, kemudiannya pijak Al-Quran, itu sudah dihukum murtad karena sudah menghina atau melecehkan kesucian agama. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam. Kemudian juga contohnya seperti orang yang beriman, orang Islam yang sujud kepada berhala. Dia beriman, dia muslim, nyupai lo masuk lo ke dalam tempat ibadah agama lain. Tiba di situ nyusato lo beribadah seperti pemeluk agama lain tersebut. Itu sudah murtad. Contoh lain, meremehkan ajaran syariat. Menghalalkan sesuatu yang sudah disepakati keharamannya dalam agama atau sebaliknya. Meremehkan kewajiban syariat. Contohnya tuh, contoh meminum minuman keras itu, minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Tiba-tiba dia mengatakan halal. Tidak halal, tidak haram itu tuh halal. Atau mengatakan kewajiban syariat itu tidak wajib. Contoh, si orang mukmin, si orang muslim, sembahyang tidak wajib. Pokoknya salat itu tidak wajib. Itu sudah membuat seseorang itu keluar dari agama Islam. Itu berkaitan dengan keimanan. Itu perlu kita ketahui, perlu kita sampaikan kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kerabat kita. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban syariat, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban syariat, tetapi kita mengakui hukumnya wajib,
kita tinggalkan, kita hanya berdosa. Kita masih mukmin, masih muslim. Tapi kalau kita membantah hukum syariat tadi, yang wajib kita katakan tidak, atau yang haram kita katakan halal, itu berarti kita sudah membantah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu telah membatalkan keimanan, telah masuk ke dalam golongan innal ladzina kafaru, telah masuk dalam golongan orang-orang kafir. Jadi itu harus kita hati-hati. Seperti itu juga apabila kita baca Al-Quran misalnya. Kita beriman dengan Al-Quran 100%. Satu ayat dari Al-Quran itu kita dustai, itu telah membuat kita keluar dari keimanan. Kita baca Al-Quran, kita baca terjemahannya, kemudian ada satu ayat yang mungkin menurut kita itu tidak masuk akal. Nah, tidak mungkin. Lalu hati kita mengatakan tidak mengimani satu ayat tersebut. Itu telah membuat keimanan kita rusak. Jadi beriman dengan kitab itu tidak bisa sebagai sebagian. Tidak bisa sebagian kita imani, sebagian kita kufuri. Kalau kita kufuri sebagian isi Al-Quran, kita telah jatuh hukumnya ke dalam kekufuran. Bapak ibu jamaah sekalian, jadi mungkin demikian dulu kajian kita bagi iko. Kita bahas dulu tentang makna kafir dan juga penjelasan tentang kafir menurut istilah, pembagian-pembagian kafir, dan semoga kita semua senantiasa berada di dalam keimanan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Bu. Labu merayakan hari besar agama lain itu adalah termasuk ibadah mereka. Jadi ikut serta dalam ibadah agama lain itu telah membuat kita keluar dari Islam. Orang merayakan Natal, kita ikut lo di situ merayakan, itu telah membuat kita murtad. Tapi mengucapkan selamat Natal itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena selamat Natal gitu kan, mengucapkan selamat kepada tetangga kita yang merayakan hari raya atau hari besar agama mereka. Awak tidak ikut merayakan loh, hanya mengucapkan selamat. Itu diperselisihkan di kalangan ulama. Tiga. Nah kalau berkunjung ke rumahnya, nah, itu kan merayakan waktu itu. Yang maksud merayakan itu adalah kan ada tuh perayaan Natal itu, upacara itu yang maksud merayakan tadi. Tapi kalau berkunjung macam pribadi kan merayakan, yang bukan itu yang maksud. Yang maksud adalah pada hari Natal itu ada upacaranya seperti peringatan Maulid Dewa Anak, kan khusus acaranya tuh. Nah, kalau itu kita hadiri, itu yang dilarang. Tapi kalau bertamu ke rumahnya di hari raya mereka itu bukan merayakan maksudnya. Nah, ini beda. Nah, ibu kurang cukup ya. Ibu tinggal dia sama. Tetangga letak. Ini nilai makannya sepuluh jawa. Nah, dulu anjir, kalau cundo kan anjir. Cundo enggak.